Binatang yang dicari Lin Long disebut Flame Armored Bull. Itu adalah binatang yang bisa menyemburkan api, dan sisiknya juga bisa menghasilkan api. Tanpa sadar, Lin Long telah berkeliaran di sekitar pegunungan terdekat selama dua hari, tetapi dia tidak menemukan apapun. Pegunungan di sekitar kota Batu Meng tidak ada habisnya, dan binatang buas ini sangat istimewa. Ia memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat, jadi bukanlah tugas yang mudah untuk menemukannya dengan cepat. Lin Long bersiap untuk mencarinya dalam waktu lama. Dua hari kemudian, Lin Long kembali ke kota Simeng. Dia ingin meramu obat, tapi dia juga ingin mendapatkan informasi tentang Flame Armor Red Bull dari para pemburu. Sayangnya, tidak ada informasi yang dapat diandalkan. Sebagian besar hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar. Suatu hari kemudian, ketika Lin Long hendak berangkat lagi, ada tamu tak diundang di depan pintu. Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian biasa tetapi sangat terawat. Meskipun dia sedikit terkejut pada awalnya, Lin Long dengan cepat menyadari bahwa dia adalah ibu Xiaoya. Ketika dia melihat Lin Long, dia segera berlutut di tanah dan memohon, "Tuan muda, tolong selamatkan putri saya." "Apa yang telah terjadi?" Lin Long mengerutkan kening. Setelah itu, dari narasi pihak lain, Lin Long mengetahui bahwa Xiao Ya yang telah mengeluarkan batangan perak untuk dibelanjakan telah menarik perhatian para pelaku kejahatan. Kedua orang itu ingin mengambil perak Xiao Ya, tapi Xiao Ya lebih memilih mati daripada menyerah. Peraknya diambil dan Xiao Ya dipukuli. Namun, mereka kurang puas karena Xiao menggigit salah satu lengan pria tersebut saat melakukan perlawanan. Jadi, mereka datang ke rumah dan mencoba memberi pelajaran pada keluarga Xiao Ya. Saat itu, ibu Xiao Ya tidak ada, dan suaminya baru saja kembali dari berburu. Dia berdarah panas dan melihat putrinya diintimidasi, jadi dia berkelahi dengan pihak lain. Namun, dia bukan tandingan pihak lain, karena keduanya adalah ahli bela diri. Setelah itu, suaminya dipukuli hingga tewas. Pihak lain masih marah, jadi dia berkata dia ingin ibu Xiao menukarnya dengan Xiao Mengetahui bahwa dia akan berjalan ke sarang harimau, Ibu Xiaoya mendengar bahwa Lin Long tinggal di penginapan ini, jadi dia pergi mencari Lin Long. Apakah geng serigala abu tidak peduli dengan hal ini? Lin Long berkata dengan dingin. Tuan muda, kedua orang itu berasal dari geng serigala abu, kata Ibu Xiaoya. Tidak heran, saat ini, wajah Lin Long menjadi gelap. Karena itu masalahnya, bukankah kamu merugikanku dengan datang kepadaku meskipun mengetahui betapa kuatnya geng serigala abu? Tuan muda, rakyat jelata ini benar-benar tidak punya pilihan lain. Ibu Xiao Ya buru-buru berlutut dan berkata, selama Tuan Muda bisa menyelamatkan Xiao Ya, rakyat jelata ini bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikan Tuan Muda. Siapa namamu? Lin Long bertanya. Nama keluargaku Zhang dan namaku Cui. Asalkan pada titik ini, Zhang Cui sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia kemudian mengeluarkan liontin giok yang dia sembunyikan di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Lin Long. Dia melanjutkan, selama Tuan Muda bisa menyelamatkan Xiao Ya, rakyat jelata ini tidak hanya akan melayani Tuan Muda seperti budak, saya juga akan memberikan liontin giok ini kepada Tuan Muda. Agak mengejutkan bahwa wanita biasa memiliki liontin batu giok. Lin Long tahu bahwa liontin giok ini dibuat dengan sangat indah. Itu bukanlah hiasan yang beredar di kalangan orang kaya biasa di pasar. Setelah mengambil liontin giok dan memindainya dengan telekinesis ilahi, Lin Long sedikit terkejut karena pola pada liontin giok itu samar-samar mirip dengan pecahan porselen yang ia temukan di pasar kota Cuxi mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Dengan pemikiran ini, Lin Long segera menerima potongan porselen itu dan berkata kepada Zhang Cui, Baiklah, demi Liontin Giok ini, aku akan membantumu menyelamatkan Xiao Ya, tapi... Pada titik ini, wajah Lin Long menjadi gelap dan dia berkata dengan nada yang sangat serius, Tetapi setelah ini, kamu harus menjauh dari kota Simeng, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun bahwa aku menyelamatkanmu. Pemimpin geng Serigala Abu-Abu adalah ahli kekuatan api. Dia tidak tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan karena kebaikan sesaat. Tuan muda, jangan khawatir, rakyat jelata ini pasti tidak akan memberitahu siapapun, Zhang Cui buru-buru berjanji. Baiklah, beritahu aku tempat di mana Xiaoya di penjara dan informasi tentang kedua orang itu, kata Lin Long. Zhang Cui memberitahu Lin Long semua informasi yang dia ketahui. Setelah mendengarkan, Lin Long berkata, Baiklah, tunggu aku di gerbang batu di luar kota malam ini. Setelah Zhang Cui pergi, Lin Long keluar dan menyelidikinya dengan cermat untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa operasi di malam hari dapat dilakukan dengan mudah, dia kembali ke penginapan. Tentu saja, jika bukan karena dia khawatir Zhang Cui dan Han Dong tidak dapat meninggalkan kota Simeng dengan selamat, dia tidak akan menunggu sampai malam tiba untuk mengambil tindakan. Di malam hari, sebelum tengah malam, Lin Long melompat ke halaman seperti hantu. Halaman ini tidak besar dan merupakan salah satu benteng geng serigala abu-abu di kota Simeng. Xiao Ya dipenjara di ruang bawah tanah halaman ini. Lin Long sudah menyelidiki secara menyeluruh identitas kedua pembuat onar itu. Salah satunya bernama Liu Wei, dan yang lainnya bernama Handong. Keduanya sebenarnya adalah orang utama yang bertanggung jawab atas benteng ini. Bisa dibayangkan betapa tidak bermoralnya geng Serigala Abu-Abu di kota Simeng. Awalnya, Lin Long tidak ingin ada hubungannya dengan geng Serigala Abu-Abu. Tapi sekarang, karena Xiao Ya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebenarnya, Meskipun Zhang Cui tidak memintanya dan tidak mengeluarkan liontin giok itu, Lin Long akan tetap menyelamatkan Xiao Ya. Saat ini, halaman kecil masih sangat ramai. Liu Wei, Handong, dan yang lainnya jelas sedang bersenang-senang dengan beberapa penari. Melihat ini, mata Lin Long berkilat dingin. Kemudian, dia diam-diam berjalan menuju orang-orang ini dan mulai bergerak. Yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah Liu Wei, yang berada di alam mentor bela diri level 1. Apalagi Liu Wei saat ini sedang mabuk. Oleh karena itu, dengan kekuatan Linlong, mudah baginya untuk menghadapi orang-orang ini. Selain Liu Wei, orang-orang lainnya dibunuh oleh Linlong dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, Liu Wei yang sudah mabuk berat juga terkejut saat bangun. Dia melihat situasi di sekitarnya dan menatap Linlong dengan kaget. Kemudian, dia memohon, "Tuan, tolong biarkan saya pergi. Kamu memukuli seorang gadis kecil beberapa hari ini dan membunuh keluarganya. Oleh karena itu, kamu harus mati," kata Linlong sambil berjalan menuju Liu Wei. Ini, ini adalah ide Handong. Ini tidak ada hubungannya denganku." Liu Wei mencoba menjelaskan, tapi Lin Long masih berjalan ke arahnya perlahan. Aura pembunuh Lin Long membuat Liu Wei merasa putus asa. Dia tiba-tiba berteriak, "Kamu tidak bisa membunuhku, aku adalah pemimpin sekte." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan telapak tangan Lin Long telah menghancurkan meridian jantungnya. Namun, pada saat ini, sebuah rune tiba-tiba keluar dari tubuh Liu Wei dan dengan cepat menghilang di udara. Pembatasan pelacakan rune 112. Untuk dapat memberikan batasan seperti itu, dia harus menjadi pemimpin geng serigala abu-abu. Lin Long tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Liu Wei dengan pemimpin geng serigala abu-abu, sedemikian rupa sehingga pemimpin tersebut dapat memberikan batasan seperti itu padanya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hubungan ini. Dia harus terlebih dahulu mengisolasi dirinya dari pembatasan rune. Kalau tidak, akan merepotkan jika pemimpinnya datang mencarinya. Sebagai Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Long secara alami mengetahui metode untuk mendobrak batasan ini. Sayangnya, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya memblokir batasan ini. Dia hanya dapat mengisolasinya sementara. Segera, dia dengan cepat membuat batasan pada tubuhnya. Setelah itu, dia memasuki ruang bawah tanah di halaman. Selain Xiao Ya, ada tiga orang lainnya di ruang bawah tanah. Mereka bertiga tampak seperti berada di ambang kematian. Sepertinya mereka telah disiksa oleh orang-orang di ruang bawah tanah. Saat ini, Xiaoya sedang berbaring di tanah berlumpur yang dingin. Dia sepertinya berbicara omong kosong. Dia masih mengenakan pakaian yang Lin Long lihat kemarin, namun dibandingkan hari itu, pakaian ini jelas lebih compang-camping. Apalagi sepertinya ada beberapa lubang di dalamnya. Dia maju selangkah dan menyentuh dahi Xiaoya. Panas sekali ketika dia melihat wajah dan tangan Xiaoya, dia melihat memar di sekujur tubuhnya. Bajingan-bajingan ini, Lin Long mengepalkan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia segera membiarkan Xiao Ya meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi. Dengan efek obat penyembuhan tingkat tertinggi, luka di tubuh Xiao Ya dan rasa dingin yang dideritanya bukanlah apa-apa. Setelah itu, dia membawa Xiao Ya keluar dari ruang bawah tanah. Sebelum dia pergi, dia secara alami membakar halaman dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Segera, dia membawa Xiao Ya ke gerbang batu di luar kota Simeng. Zhang Cui telah lama menunggu di gerbang batu. Ketika dia melihat Lin Long membawa Xiao Ya keluar, dia segera pergi menyambut mereka. Saat ini, Xiao Ya perlahan terbangun. Ketika dia melihat Zhang Cui, dia berseru, "Ibu." Karena luka di tubuhnya dan pilek yang dideritanya belum juga sembuh, suaranya selembut nyamuk. "Ya, kecil, apa yang terjadi padamu?" Zhang Cui bertanya dengan cemas. "Xiao Ya baik-baik saja. Sekarang, kamu harus segera meninggalkan tempat ini," kata Lin Long. Meskipun dia untuk sementara mengisolasi pembatasan pelacakan rune pihak lain, pihak lain pasti akan mencari di kota. Jika dia tidak pergi tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tentu saja, jika dia sendirian, dia tidak perlu terlalu khawatir. Perhatian utamanya adalah ibu dan anak perempuannya. "Kalau begitu, tuan muda, apakah Anda tidak ikut dengan kami?" Zhang Cui bertanya dengan cemas. "Pergilah sendiri, carilah tempat yang jauh dari geng serigala abu untuk tinggal," kata Lin Long. "Tetapi, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Lin Long tersenyum. "Maka rakyat jelata ini akan pergi bersama Little Ya terlebih dahulu." "Tunggu," saat Zhang Cui hendak pergi, Lin Long menghentikannya. Ada apa, tuan muda? Zhang Cui bertanya. Ambillah ini. Saat ia kecil tumbuh besar, biarkan dia berkultivasi. Bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Saat Lin Long berbicara, dia menyerahkan sebuah buku kecil. Buklet ini adalah metode kultivasi yang dia tulis setelah membaca manual Heavenly Chaos Dao. Dia awalnya ingin memberikannya kepada Suran Ran dan Su Qingqing agar mereka bisa mendapatkan inspirasi. Sekarang Xiao Ya tampaknya memiliki bakat, dia memutuskan untuk memberikannya padanya. Adapun pencapaian Xiao Ya di masa depan, itu tergantung pada keberuntungannya. Bagaimana mungkin Zhang Cui tidak memahami kata-kata Lin Long? Dia segera berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih. "Baiklah, cepat pergi," kata Lin Long lagi. Setelah desakan ini, Zhang Cui akhirnya pergi bersama Xiao Ya dengan menunggang kuda yang telah dia persiapkan sebelumnya. Xiao Ya sepertinya juga merasakan sesuatu. Oleh karena itu, sebelum pergi, dia berkata kepada Lin Long dengan berlinang air mata, "Terima kasih, paman. Selamat tinggal, paman." Setelah mereka berdua pergi, Lin Long tidak kembali ke penginapan di kota. Sebaliknya, dia menggunakan taktik pengalih perhatian dan membunuh banyak orang dari geng Serigala Abu ke arah lain, menciptakan ilusi bahwa pelakunya telah melarikan diri ke arah itu. Dia melakukan ini untuk memudahkan Sang Cui dan putrinya pergi. Setelah memastikan bahwa geng Serigala Abu benar-benar bingung, dia kembali ke penginapan. Siapa sangka seseorang akan datang ke kamarnya saat dia kembali ke penginapan. Beberapa pria kekar dan berpenampilan galak jelas berasal dari geng Serigala Abu. Pemimpinnya, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya, bahkan menendang pintu kamar Lin Long hingga terbuka. Periksa kamarnya, periksa kamarnya, teriak pria berwajah bekas luka itu dengan galak. Namun, dia segera tidak bisa berteriak karena Lin Long telah mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Lin Long telah menaklukkan pria berwajah bekas luka itu dalam sekejap mata, beberapa orang yang mengikuti pria berwajah bekas luka itu tidak berani bertindak sembarangan. Mereka semua mundur beberapa langkah dan berteriak dengan wajah penuh kewaspadaan. Apa yang kamu lakukan? Apa aku mengizinkanmu masuk? Tersesat, Lin Long berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengusir pria berwajah bekas luka itu. Kamu, tunggu saja, pria berwajah bekas luka, yang nyaris lolos dari kematian, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia bergegas pergi. Pria berwajah bekas luka itu tentu saja ingin meminta bala bantuan. Terkejut dan geram, dia segera sampai di sebuah halaman di tengah kota. Ini adalah markas besar geng Serigala Abu. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak, pemimpin geng, pemimpin geng. Kian Wu, kenapa kamu begitu bingung? Seseorang yang tinggi dan kurus tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu. Melihat orang ini, pria berwajah bekas luka, Kian Wu, dengan cepat berkata, Ketua pengadilan Gao, saya curiga orang yang membunuh Liu Wei ada di Night Come In. Begitukah, cepat bawa aku ke sana, kata ketua istana Gao. Di mana pemimpin geng, Kian Wu bertanya lagi. Apakah menurutmu aku tidak cukup? Wajah ketua pengadilan Gao menjadi gelap. Tentu saja tidak, Qian Wu terkejut. Master pengadilan Gao adalah master bela diri tingkat menengah. Dia tidak berani menyinggung perasaannya. Alasan kenapa dia bertanya adalah karena dia secara tidak sadar merasa akan lebih aman jika pemimpin geng ada. Qian Wu dengan cepat membawa ketua pengadilan Gao ke Night Come In. Namun, Lin Long tidak terlihat. Pada saat ini, Qian Wu dan yang lainnya semakin yakin bahwa Lin Long adalah pembunuh yang membunuh Liu Wei dan yang lainnya. Berikan perintahnya. Semua saudara dalam geng harus mulai mencari orang bernama Lin Long ini. Ketua pengadilan Gao segera memerintahkan Qian Wu untuk memberikan perintah tersebut. Orang-orang dari geng Serigala Abu kemudian mulai mencari Lin Long di kota. Namun, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Saat ini, Lin Long telah tiba di puncak gunung di luar kota Simeng. Setelah terkena pembatasan penelusuran rune pihak lain, Lin Long tahu bahwa dia akan memiliki konflik dengan geng Serigala Abu. Oleh karena itu, ketika pria berwajah bekas luka itu datang mencarinya, dia langsung bentrok dengannya. Alasan kenapa dia melakukan ini adalah karena dia tiba-tiba mendapat ide. Dia ingin menggunakan nomor pihak lain untuk menemukan Flame Armored Bull di pegunungan terdekat. 113. Di koridor di luar aula pertemuan geng Serigala Abu-Abu, tiga anggota geng Serigala Abu-Abu sedang berdiskusi dengan suara rendah. Aku belum pernah melihat pemimpin geng begitu marah. Dia tidak hanya mengadakan pertemuan di geng dalam semalam, tapi dia juga memanggil kembali dua ketua aula yang berada di luar. Ada juga kejadian sebulan lalu. Saat itu, Beberapa orang meninggal, tapi saya belum pernah melihat pemimpin geng begitu marah. Benar, ini sungguh aneh. Apakah kamu tidak tahu bahwa Liu Wei, yang meninggal kali ini, adalah anak haram pemimpin geng itu? Apa Liu Wei sebenarnya adalah anak haram pemimpin geng itu? Mendengar kabar tersebut, dua lainnya langsung kaget. Hehe, he, ceritanya panjang. Orang yang mengatakan informasi tersebut hendak melanjutkan, namun dia merasa ada yang tidak beres karena dua orang di sampingnya melihat ke belakang dengan wajah penuh ketakutan. Dia kaget dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera menoleh dan melihat ada seseorang berdiri di belakangnya. Orang ini tinggi dan kurus. Itu adalah ketua aula geng, Gauki Hall Master. Gao, aku dia buru-buru ingin menjelaskan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jika saya adalah pemimpin geng, saya khawatir Anda sudah mati." Setelah dengan dingin melontarkan kalimat seperti itu, Gauki berjalan menuju ruang pertemuan di depannya. Tiga orang di belakangnya berkeringat dingin karena ketakutan. Ketika Gauki masuk ke ruang pertemuan. Dia menemukan bahwa selain dua ketua ola yang berada di luar, tokoh utama dalam geng semuanya hadir. Pemimpin geng sudah duduk di depan ruang pertemuan. Gauki buru-buru berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Pemimpin geng serigala abu adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia memiliki wajah persegi dan wajah bermartabat. Setelah melihat Gauki duduk, dia berkata dengan dingin, "Hari ini, seseorang benar-benar berani memprovokasi geng serigala abuku dan membunuh lebih dari sepuluh anggota geng kami. Geng serigala abuku tidak akan mentolerir hal seperti itu. Mulai sekarang." Kamu harus temukan orang ini bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Pada saat ini, Gao Qi berdiri dan berkata, Pemimpin geng, setelah penyelidikan saya, saya menemukan bahwa seorang pemuda bernama Lin Long adalah tersangka terbesar. Dia pernah berhubungan dengan Zhang Cui dan putrinya, dan setelah kejadian ini, Zhang Cui dan putrinya menghilang. Tidak hanya itu, dia hampir mencekik Qian Wu sampai mati. Sampai saat ini, Gao Qi sepertinya merasa ada yang tidak beres, karena Qian Wu sebenarnya tidak ada di ruang pertemuan. Ketua pengadilan Gao, Qian Wu berkata bahwa dia sedang tidak enak badan, dan dia saat ini sedang beristirahat di rumah, kata seseorang. Tapi, bukankah tadi dia baik-baik saja? Gao Qi terkejut. Memang benar, dua jam yang lalu, selain sedikit ketakutan, Kianwu Wu dalam keadaan sangat baik. Saya tidak tahu tentang itu. Singkatnya, ekspresinya tidak beres, jawab orang sebelumnya. Oh, Gao Qi mengangguk. Baiklah, lanjutkan, kata pemimpin geng Serigala Abu-Abu kepada Gao Qi. Menurut pencarian kami, kekuatan Linlong seharusnya hanya berada di alam Master Bela Diri LV8. Gao Qi menindak lanjutinya. Karena Linlong sengaja menggunakan catatan dan tian untuk menyembunyikan kekuatannya, Gao Qi tidak dapat menyelidiki kekuatan Linlong yang sebenarnya. Prajurit Bela Diri tingkat 8, itu bukan orang yang luar biasa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia cukup bodoh untuk memprovokasi geng serigala abu-abu kita. Prajurit bela diri tingkat 8, huff, aku bisa mencekiknya sampai mati dengan satu tangan. Anak ini pasti memakan isi perut macan tutul. Pemimpin sekte, izinkan saya memberinya pelajaran. Setelah mendengar kata-kata Gauki, orang-orang di aula pertemuan menghela nafas lega. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Long adalah sosok yang kuat, tetapi setelah melihat bahwa dia hanya seorang seniman bela diri di LV-8 Martial Warrior, mereka secara alami meminta izin kepada pemimpin sekte. Baiklah, semuanya, diamlah. Pada saat ini, pemimpin geng Serigala Abu-Abu berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun musuh terlihat lemah, dia telah melarikan diri ke pegunungan terdekat. Sulit untuk mencarinya dalam waktu singkat, jadi saya ingin kalian semua pindah. Sekarang. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Ada banyak binatang buas di pegunungan terdekat. Anak itu pasti tidak bisa melarikan diri jauh. Kami pasti akan segera menemukannya. Lu Xiaosi menemukan beberapa jejak anak itu di dekat puncak Tianyuan. Banteng lapis baja berkobar telah sering muncul di pegunungan terdekat akhir-akhir ini. Jika anak itu menemukannya, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk bersuara sebelum dia mati. Mendengar ini, Pemimpin geng serigala abu-abu mengerutkan kening dan berkata, "Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Siapapun yang menemukan dan menangkapnya akan diberi imbalan yang mahal. Bahkan jenazahnya akan dihargai mahal. Jangan khawatir, pemimpin sekte, kami pasti akan menemukan anak itu." Semua orang langsung berkata serempak. Setelah itu, sekelompok master aula keluar dari aula konferensi dan memimpin bawahan mereka menuju puncak Tianyuan. Jejak yang ditemukan geng serigala abu-abu di puncak Tianyuan memang milik Lin Long, tapi dia sengaja meninggalkannya. Kalau tidak, dia takut geng serigala abu-abu tidak akan bisa menemukan bayangannya di pegunungan yang begitu luas. Di kota kecil Simeng, geng serigala abu-abu memiliki lebih dari 200 orang. Sekarang, di tengah malam, 200 orang ini mulai mencari Linlong di pegunungan dekat kota Simeng. Saat kelompok tersebut sedang mencari Linlong, Qian Wu, yang tinggal di rumahnya sendiri di kota Simeng, memasang ekspresi sedih di wajahnya karena dia menyadari betis kanannya patah. Tidak, tulangnya patah. Seluruh tulang betisnya patah seluruhnya tanpa dia sadari. Apa yang sedang terjadi? Qian Wu sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah karena pemuda itu? Ketika dia memikirkan bagaimana pemuda itu menamparnya, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Karena selama kurun waktu tersebut, selain pemuda itu, belum ada orang lain yang menyentuh betis kanannya. Namun, mengapa saat itu tidak ada masalah? Mengapa masalah seperti itu baru muncul setelah sekian lama? Qian Wu yang ketakutan tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia tidak tahu bahwa Lin Long hanya menggunakan teknik khusus. Teknik seperti itu tidak akan menimbulkan masalah apapun pada awalnya, namun baru akan berpengaruh setelah jangka waktu tertentu. Di puncak gunung, beberapa orang yang dipimpin oleh seorang guru balai dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka telah menemukan bayangan linlong. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia ketika memikirkan tentang hadiah yang akan mereka terima dari master sekte jika mereka bisa menangkapnya? Semuanya, ayo pergi dan tangkap anak itu! Tidak masalah bagimu untuk memiliki wanita sebanyak yang kamu inginkan di masa depan. Kepala balai, yang bermarga Wang Yang, menyemangati bawahannya dengan keras saat ini. Mendengar ini, para bawahan bergegas menuju ke arah di mana mereka menemukan bayangan Lin Long tanpa mempedulikan nyawa mereka. Bagi mereka, Lin Long, yang begitu, lemah, hanyalah sepotong daging yang berair. Namun, mereka tidak berhasil mengejar Lin Long pada akhirnya. Setelah itu, mereka menyadari ada bau aneh di tubuh mereka yang tidak terlalu menyengat. Bukan hanya mereka, dalam beberapa hari, hampir semua orang terkena bau ini. 114. Bau ini secara alami disebabkan oleh ramuan yang dibuat Linlong. Bau-bauan ini sangat menarik bagi Flame Armored Bull. Namun, jika Linlong sendirian, akan sangat sulit menemukan Flame Armored Bull dengan metode ini. Namun, dengan orang-orang ini, segalanya akan sangat berbeda. Mereka membentuk jaring besar yang penuh dengan umpan untuk menarik Flame Armored Bull. Jika memungkinkan, dia bahkan bisa menjadi nelayan yang mendapat keuntungan dari pertarungan tersebut. Setelah beberapa hari, orang-orang yang antusias ini menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan Linlong. Linlong tidak mungkin melarikan diri dari pegunungan. Kan, mungkinkah dia mati di dalam perut binatang buas? Segala macam kecurigaan muncul di hati mereka. Bagaimanapun juga, pegunungan ini bukanlah halaman belakang mereka, melainkan tempat di mana binatang buas akan muncul kapan saja. Dua saudara laki-laki mereka secara tidak sengaja kehilangan nyawa karena taring binatang buas tersebut. Namun, karena peraturan yang sangat ketat dalam geng serta godaan hadiah yang terus menerus, sekelompok besar dari mereka masih mencari sosok Linlong di hutan, meskipun ada perlawanan di hati mereka. Pada hari ini, Gauki memimpin lebih dari 30 bawahannya untuk mencari di hutan. Gaoki tidak menyemangati bawahannya seperti Master Hall lainnya, dia juga tidak memberikan hadiah untuk memotivasi mereka. Namun bawahannya sangat patuh. Ini karena Gauki sangat kejam. Sebagai bawahannya, jika melakukan kesalahan, mereka akan terluka atau terbunuh. Meskipun orang-orang ini kesal, tidak ada satupun dari mereka yang berani melanggar perintahnya atau mencari perlindungan kepada Master Aula lainnya. Ini karena mereka khawatir Gauki akan membalas dendam pada mereka. Suatu ketika, ada seorang pria yang melawan Gauki dan mencari perlindungan pada guru balai lainnya. Beberapa hari setelah itu, pria itu meninggal secara misterius di Kota Simeng. Yang lebih menakutkan, mereka adalah meskipun Ketua Geng mengetahuinya, dia tidak mengambil tindakan apapun. Sejak itu, tidak ada satupun bawahan Gauki yang berani melanggar perintahnya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh geng Serigala Abu-abu, selain Ketua Geng, orang yang paling mereka takuti adalah Gauki. Gauki sangat puas dengan ini, tapi ada sedikit keraguan di wajahnya yang dingin. Selama beberapa hari terakhir, dia pernah bertemu Lin Long sekali. Saat itu, bahkan dirinya yang dingin dan tenang pun merasa sedikit bersemangat. Namun, dia tidak menyangka pihak lain, yang menurutnya bisa dia tangkap dengan mudah, akan menghilang secara misterius saat dia mengejarnya. Sejak saat itu, dia bahkan tidak melihat sudut pakaian Lin Long. Bukankah orang ini hanya berada di tingkat kedelapan dari prajurit bela diri? Untuk pertama kalinya, Gauki meragukan hasil penyelidikannya. Karena jika bukan itu masalahnya, pihak lain tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka dengan mudah. Terlebih lagi, setelah berhari-hari mencari, mereka semakin masuk ke wilayah berbahaya di pegunungan. Di wilayah ini, kemungkinan bertemu dengan binatang buas tidak diragukan lagi meningkat pesat. Bagi seorang seniman bela diri dari alam prajurit bela diri tingkat 8, area ini sama berbahayanya dan juga merupakan tempat yang paling bisa mengekspos lawan. Namun hingga saat ini, dia masih belum ditemukan. Mungkinkah orang ini mahir dalam suatu teknik penyembunyian? Pada akhirnya, Gauti memikirkan alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini kecil, memang ada orang-orang seperti itu di antara seniman bela diri yang lebih lemah. Ada binatang buas, ada binatang buas. Saat gauki sedang berpikir keras, tiba-tiba terdengar seruan teror di depan mereka, diikuti dengan serangkaian jeritan. Binatang buas apa yang begitu kuat? Ekspresi gauki berubah. Saat ini, meskipun mereka telah bertemu banyak binatang buas, mereka belum pernah melihat binatang sekuat itu hingga mereka langsung kehilangan beberapa orang. Segera, dia buru-buru bergegas ke pohon di sampingnya. Saat dia melompat ke atas pohon, beberapa teriakan lagi datang dari tempat yang sama. Pada saat ini, dia akhirnya melihat binatang buas macam apa itu. Bentuknya seperti anak sapi, namun seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang keras. Ini adalah banteng lapis baja api. Ekspresi gauki berubah lagi. Dia tahu jenis binatang buas apa itu, dan dia tahu betapa kuatnya binatang itu karena dia telah mengepung binatang buas ini dengan pemimpin geng sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, dua anak buahnya tewas karena tuduhan barbar dari Flame Armored Bull. Kemudian, Flame Armored Bull membuka mulutnya dan dua orang yang hampir kehabisan jangkauan serangannya segera dibakar menjadi bola api. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kelompok yang terdiri dari 30 orang tewas atau terluka. "Apa yang salah dengan Banteng Lapis Baja Api ini? Mengapa hari ini begitu agresif?" gauki bingung. Sebelumnya, Banteng Lapis Baja Api ini jarang mengambil inisiatif untuk menyerang orang, dan kalaupun menyerang, ia tidak akan memulai pembantaian seperti itu. Semuanya mundur, gauki yang mengetahui bahwa anak buahnya bukan tandingan banteng lapis baja api ini, buru-buru berteriak. Meskipun dia bukan orang yang baik hati, dia tidak rela membiarkan anak buahnya mati karena serangan Flame Armored Bull begitu saja. Bawahannya yang semula takut dengan kekuatan tiraninya langsung berhamburan saat mendengar perkataannya. Kemudian, lebih dari sepuluh orang berlari sekuat tenaga. Adapun Gauki, dia juga berbalik dan lari. Sebelumnya, Bahkan para elit dari gengnya tidak dapat melakukan apapun terhadap binatang buas ini, jadi dia tidak berpikir bahwa dia sendiri yang dapat melakukan apapun. Itu masih ada di sana. Setelah kehilangan lima atau enam orang lagi, sisanya akhirnya lolos dari kejaran banteng lapis baja berkobar. Setelah mengumpulkan anak buahnya lagi, ekspresi Gauki menjadi sangat suram. Hanya tersisa kurang dari sepuluh anak buahnya. Hall Master Gao, haruskah kita? Haruskah kita terus mencari? Pada saat ini, salah satu bawahannya yang wajahnya babak belur, mengerahkan keberaniannya dan mengambil risiko diberi pelajaran oleh Gauki. Yang mengejutkan semua orang adalah Gauki tidak menghukum orang ini. Sebaliknya, dia dengan dingin menunjuk ke beberapa orang di sebelah kanannya dan berkata, "Kalian, pergi dan laporkan situasi ini kepada ketua aula dan pemimpin geng lainnya. Minta mereka untuk bergegas ke sini dan melenyapkan Banteng Lapis Baja Api bersama-sama." Dengan berkumpulnya para master aula ini, selama Flame Armored Bull tidak melarikan diri, mereka benar-benar yakin bahwa mereka bisa membunuhnya. Adapun saran untuk menghentikan pencarian, Gao Qi bahkan tidak menyebutkannya. Seperti yang diam-diam dikatakan beberapa orang itu, Liu Wei yang meninggal adalah anak haram pemimpin geng tersebut. Dalam keadaan seperti itu, menyarankan agar pemimpin geng menghentikan penggeledahan hanyalah meminta pemukulan. Setelah beberapa dari mereka berpencar untuk melaporkan situasinya, Gao Qi memerintahkan semua orang untuk memulihkan energi mereka dan menunggu Master Aula lainnya tiba. Tidak lama kemudian, berita tentang banteng lapis baja api yang membunuh 20 bawahan Gauki menyebar ke telinga geng Serigala Abu-Abu. 115. lima Master Aula, termasuk Gauki, dengan cepat berkumpul di lokasi Gauki sebelumnya. Karena Flame Armored Bull tampak sangat kejam, mereka segera menemukannya dan mengepungnya. Banteng lapis baja api tampaknya tidak secerdas biasanya, jadi orang-orang ini santai dan menyerangnya. Dengan kemampuan mereka saat ini, mereka sepenuhnya mampu menghadapi Flame Armored Bull. Bagaimanapun, yang paling lemah di antara mereka adalah seorang master bela diri di tahap tengah. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat ini, pembantaian geng Serigala Abu-Abu telah dimulai di tempat lain. Orang yang membunuh kaki tangan geng Serigala Abu-Abu secara alami adalah Linlong. Linlong tidak berada di area di mana Gaoki sebelumnya berada. Namun, pergerakan besar orang-orang ini secara alami menarik perhatian Linlong. Dia menyadari bahwa banteng lapis baja api telah dibujuk oleh orang-orang ini dan bahwa lima master aula bergegas untuk mengepung dan menyerang banteng lapis baja api. Lin Long secara alami tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dengan kemampuan Lin Long saat ini, sangatlah mudah baginya untuk membunuh minion ini yang tidak terlalu kuat. Selain itu, orang-orang ini berada di tempat terbuka dan dia berada dalam kegelapan, jadi dia tidak menghadapi banyak perlawanan. Lin Long membunuh dengan cara seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran. Namun karena areanya terlalu luas dan terlalu banyak orang, butuh waktu hampir 4 jam sebelum orang-orang tersebut akhirnya tersingkir. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk mengirim sinyal untuk memperingatkan Master Aula. Tentu saja, Lin Long tidak akan memberi mereka kesempatan. Kalau tidak, jika mereka menyerah pada Flame Armored Bull untuk mencarinya, rencananya akan hancur. Setelah ini, Lin Long akhirnya tiba di tempat di mana lima Master Aula mengelilingi Flame Armored Bull. Saat ini, pertempuran sudah akan segera berakhir. Hanya lima Master Aula dan Flame Armored Bull yang tersisa. Adapun yang lainnya, sayangnya mereka telah dibunuh oleh Flame Armored Bull. Linlong tahu bahwa alasan Flame Armored Bull bisa bertahan begitu lama bukanlah karena kuatnya, tapi karena ia terus-menerus menggunakan medan untuk menghadapi Master Aula. Jika bukan karena obatnya, Flame Armored Bull pasti sudah keluar dari pengepungan. Namun, setelah sekian lama, Flame Armored Bull tidak hanya menderita banyak luka, namun banyak sisi kerasnya juga yang terlepas. Kekuatan fisiknya juga mendekati batasnya. Itu sebabnya mereka berada di ambang kekalahan. Tentu saja, Master Aula juga telah mengeluarkan banyak energi mereka. Dua dari mereka sepertinya menderita luka serius, dan hanya karena Blazing Armored Bulls menunjukkan tanda-tanda kelelahan maka mereka berhasil bertahan. Adapun tiga lainnya, stamina dan energi mereka juga sangat terkuras. Kesempatan yang luar biasa, Lin Long tidak bisa menahan senyum melihat ini. Banyak hal yang telah dia lakukan untuk saat ini. Namun, dia tidak berniat segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia ingin menunggu sampai satu pihak ditangani sebelum mengambil tindakan. Saat itu, dialah yang menjadi nelayan yang meraup keuntungan. Karena kekuatan-kekuatan spiritual Lin Long dan kemampuan catatan dan Tian untuk menyembunyikan orangnya, beberapa hall master yang hadir bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di samping mereka. Setelah seperempat jam berikutnya, pertempuran akhirnya berakhir. Yang pertama jatuh adalah Flame Armored Bull, namun saat jatuh, tiba-tiba ia mengeluarkan api yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena perubahan mendadak seperti itu, seorang master Aula yang lengah langsung dibakar menjadi manusia yang terbakar. Meski ia segera meninggalkan medan perang dan berguling beberapa kali di tanah untuk memadamkan apinya, api tersebut masih melukainya dengan cukup parah. Namun, serangan dari Flame Armored Bull ini hanyalah upaya terakhir sebelum kematiannya. Setelah itu, energi dalam dari Master Aula yang tersisa langsung menghantam tubuh dan otaknya. Pada akhirnya, ia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Sial, kita akhirnya membunuh orang ini. Para Master Aula akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, jejak keserakahan muncul di mata mereka. Ini karena inti binatang, Flame Armored Bull, pasti bernilai banyak emas. "Hall Master Hao, ambil belati dan gali inti binatangnya," kata Gauki kepada salah satu master hall yang lengan kanannya terluka. Di antara para master aula ini, Gauki adalah yang paling dihormati oleh pemimpin geng Serigala Abu-abu. Oleh karena itu, ketika pemimpin geng Serigala Abu-abu tidak ada, dia secara alami menjadi pemimpin orang-orang ini. "Baiklah, Hall Master Hao segera mengeluarkan belati dan berjalan menuju Flame Armored Bull. Apa kabar semuanya?" Gauki memandang yang lain dan bertanya. Hanya cedera kecil, meskipun cederaku sedikit serius. Aku akan baik-baik saja setelah sembuh. Dibandingkan dengan nilai inti binatang Flame Armored Bull ini, itu sebenarnya bukan apa-apa. Beberapa dari mereka angkat bicara. Saat ini, beberapa dari mereka terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa masih ada satu orang yang tidak berbicara. Itu adalah orang yang baru saja terbakar oleh api. Jika dia hanya memiliki energi yang sangat besar untuk melindungi tubuhnya, dia seharusnya tidak terluka hingga dia tidak dapat berbicara. Beberapa dari mereka tanpa sadar melihat ke arah tempat orang itu baru saja berguling dan tertegun sejenak. Ini karena orang itu terbaring tak bergerak di tanah. Sepertinya dia sudah mati. Hall Master Wang, Hall Master Long, pergilah dan lihatlah. Melihat orang itu, Gauki mengerutkan kening dan berkata. Baiklah. Keduanya menjawab setelah saling memandang. Kemudian, mereka berjalan menuju aula utama. Ketika mereka sampai di samping ketua aula, mereka berdua tidak langsung berjongkok. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada kelainan, salah satu dari mereka berjongkok untuk memeriksa kepala Ola. Dia meninggal. Dengan sangat cepat, ekspresinya berubah dan dia melihat ke arah Gauki. Bagaimana dia mati? Ekspresi Gauki menjadi gelap. Dia tidak mengerti bagaimana api bisa membakarnya sampai mati. Setelah memeriksa beberapa saat, orang itu berkata, "Aku tidak tahu, tapi dia seharusnya dibakar sampai mati." Pada saat itulah angin kencang tiba-tiba menyerangnya. Karena luka di tubuhnya dan kelelahan di tubuhnya, dia hanya bereaksi ketika angin kencang menerpa tubuhnya. Namun, semuanya sudah terlambat; angin kencang langsung membuatnya terbang. Bukan hanya dia, tapi Hall Master Wang yang berada di sampingnya juga terlempar oleh ki yang kuat. Hall Master Wang juga kelelahan, dan luka di tubuhnya tidak ringan, jadi seperti dia, tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan lawan. Orang yang mengirim mereka berdua terbang secara alami adalah Lin Long, karena jarak keduanya sangat dekat. Tangan Naga melingkar langsung mengenai keduanya, Lin Long. Itu sebenarnya kamu. Wajah Gaoki pucat pasi. Dia menatap Lin Long dengan tidak percaya, yang tiba-tiba keluar dari semak-semak dan melukai mereka berdua. Ya, ini aku, kata Lin Long acuh tak acuh. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Hall Master Hao, yang baru saja menggali inti binatang itu, berkata dengan wajah penuh kejutan. Sayang sekali kamu masih bukan tandingan kami, kata Gaoki dingin. 116. Hall Master Hao, ayo serang bersama. Setelah meneriaki Hall Master Hao, Gaoqi segera menggunakan teknik bela diri terkuatnya untuk menyerang Lin Long. Pada saat yang sama, Hall Master Hao juga menggunakan teknik bela dirinya sendiri. Keduanya menjepit Lin Long di tengah, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Di bawah serangan penjepit mereka, kekuatan yang kuat menyebabkan pasir dan batu yang terbuka di tanah berterbangan ke udara. Meskipun Lin Long memanfaatkan kelelahan mereka untuk menghabisi begitu banyak orang tanpa mengeluarkan suara, kekuatannya sendiri jelas tidak lemah. Dalam keadaan seperti itu, Gao tidak berani meremehkan Lin Long. Selanjutnya, Hall Master Hao terluka dan kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Oleh karena itu, Gao memilih menyerang bersama. Gao tidak peduli dengan reputasinya, dia hanya peduli pada hidup dan mati. Melihat momentum yang melonjak dari keduanya, Lin Long tersenyum sedikit dan menggunakan pertahanan tangan naga melingkar. Melihat Lin Long benar-benar berani melawan, Gao tidak bisa menahan cibiran. Matilah, nak. Begitu dia selesai berbicara, Ekspresinya berubah drastis karena dia menyadari bahwa api aneh melayang di atas Darki yang menyerangnya. Orang ini adalah pengendali api. Bagaimana dia bisa menjadi pengendali kebakaran? Meski Gaoki tidak mempercayainya, dia harus menghadapi kenyataan ini. Namun, mustahil baginya untuk menarik kekuatan telapak tangannya. Ini karena kekuatan pihak lain sudah menerkamnya. Jika dia mengelak, akibatnya akan lebih buruk lagi. Di sisi lain, ekspresi Hall Master Hao juga berubah drastis. Master Sekte mereka adalah pengendali api dan mereka secara alami tahu betapa mengerikannya nyala api ini. Setelah serangkaian ledakan, Lin Long tersandung ke belakang beberapa meter. Darah di dadanya bergolak, tapi dia tidak terluka parah. Situasi ini menyebabkan ekspresi Gauki dan Hall Master Hao berubah. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Long tidak terluka. Bagaimanapun, keduanya adalah Master Bela Diri tingkat menengah. Jika keduanya bergabung, bahkan ahli di puncak alam Master Bela Diri tidak akan berani gegabuh. Namun, Lin Long sebenarnya berhasil menahan serangan itu. Mereka tidak tahu bahwa Lin Long telah mengembangkan teknik tubuh. Teknik tubuh membuat tubuh Lin Long berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, dia telah mengembangkan teknik tubuh ke alam master bela diri. Oleh karena itu, serangan lawan, yang telah dilemahkan oleh teknik Coiling Dragon miliknya, tidak dapat menimbulkan bahaya apapun padanya. Pada saat yang sama, Gouki dan Hall Master Hao merasa ngeri. Itu karena api Lin Long tanpa sadar telah menyebar ke mereka. Brengsek. Usai mengumpat, keduanya buru-buru menepuk bagian tubuh mereka yang terbakar. Namun, bagaimana mereka bisa dengan mudah memadamkan apinya? Keduanya sudah dalam keadaan panik. Bagaimana Lin Long bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sosoknya melompat ke depan dan langsung menuju Hall Master Hao di sebelah kiri. Aula Master Hao terkejut. Dia ingin menghindar, tapi bagaimana dia yang sudah terluka bisa dengan mudah menghindari serangan Lin Long. Setelah beberapa pasang surut, Hall Master Hao langsung tersapu ke tanah oleh tendangan angin kekerasan Lin Long. Melihat situasi ini, Gao Qi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia berbalik dan berlari meski api di tubuhnya belum padam. Lin Long tidak terburu-buru mengejar lawannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan inti binatang yang disimpan oleh Hall Master Hao. Alasan dia datang ke kota Batu Meng kali ini adalah karena inti binatang buas ini. Oleh karena itu, pada saat seperti ini, dia secara alami harus mendapatkan inti binatang terlebih dahulu. Setelah itu, Lin Long mulai mengejar Gao Qi. Gao Qi, yang berlari menyelamatkan nyawanya, tentu saja tidak lambat. Pada awalnya, Lin Long tidak mampu menutup jarak antara dia dan Gao Qi. Namun, seiring berjalannya waktu, dia semakin dekat dengan Gao Qi. Alasannya karena api di tubuh Gauki belum padam. Tidak mungkin bagi Gauki menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Setelah seperempat jam, Lin Long akhirnya berhasil menyusul Gauki. Melihat Lin Long sudah berada di belakangnya, Gauki yang kelelahan langsung jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. "Kamu, kamu tidak bisa membunuhku," Gauki terengah-engah saat dia menahan rasa sakit. "Kamu adalah kaki tangan pelaku kejahatan, bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatanmu." Lin Long mengabaikannya dan terus berjalan ke arahnya. Setelah itu, melihat telapak tangan Lin Long yang terangkat, Gao Qi putus asa. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan mati di tangan seorang pemuda. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, pada saat kritis ini, dia mendengar suara yang bagaikan suara surga baginya. "Lin Long, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan." Suara itu datang dari jauh di depan. Oh, telapak tangan Lin Long yang terangkat berhenti pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seseorang berpakaian putih berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelas sekali bahwa orang inilah yang mengucapkan kata-kata itu. Gauki, yang lumpuh di tanah, berseru kaget. Pemimpin sekte. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan Lin Long telah jatuh. Segera, tubuhnya jatuh ke depan dan setelah mengejang beberapa kali, dia tidak bernapas lagi. Di depan Lin Long, pemimpin geng serigala abu-abu, yang hanya berjarak beberapa meter darinya, berhenti dan meraung marah dengan wajah memerah, "Lin Long, beraninya kamu membunuh Gaoki. Aku pasti akan merobekmu berkeping-keping." "Bukan hanya Gaoki, ketua balai dan bawahannya semuanya telah dimusnahkan," kata Lin Long dengan jelas. "Apa? Apa katamu?" Pemimpin sekte Geng Chang Lang tertegun sejenak. "Tidak ada, aku hanya ingin memberitahumu bahwa selain kamu, pemimpin sekte, anggota Geng Chang Lang lainnya sudah tidak ada lagi." Lin Long tersenyum. "Apa? Pemimpin sekte Geng Chang Lang sekali lagi tidak percaya." Namun, karena Lin Long bahkan telah membunuh Gao Qi, siapa yang paling kuat di antara mereka, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Pada saat itu, dia benar-benar menyesal tidak melanggar batasan yang menyegel teknik rune tracing sebelumnya. Jika ya, geng Chang Lang miliknya tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Lin Long, kamu bajingan. Hari ini, aku pasti akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Pemimpin sekte geng Chang Lang, yang tubuhnya gemetar karena marah, meraung marah, lalu menerkam Lin Long. Asteris ledakan asteris. Keduanya dengan cepat bertukar pukulan. Setelah itu, Lin Long mundur beberapa puluh kaki, sementara lawannya tidak bergerak sedikit pun. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, namun meski ada perbedaan besar, Lin Long menghela nafas lega karena dia tahu bahwa lawannya bukanlah seorang martial lord. "Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari bencana. Jelas sekali, lawannya sama dengan dia, pemilik api spiritual." Di sisi lain, keterkejutan melintas di wajah pemimpin sekte itu. "Kamu adalah pengendali kekuatan api." Alasan mengapa dia tahu itu secara alami karena Lin Long baru saja menggunakan kekuatan api spiritual dalam pertukaran pukulan. Itu karena perbedaan keduanya terlalu besar. Jika Lin Long tidak menggunakan api spiritual, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. 117. Sepertinya kamu memiliki semacam api spiritual. Jika aku bisa menghilangkan api spiritualmu, bukankah kekuatanku akan meningkat? Sepertinya ada untung dan ruginya. Namun, dibandingkan dengan memperoleh api spiritual, apa kerugiannya? Pemimpin geng Serigala Abu-Abu berkata dengan gembira sambil berjalan. Kemarahan dan kegembiraan silih berganti di wajahnya membuatnya tampak sedikit aneh. "Kamu bisa menghilangkan api spiritual. Apakah kamu punya cara untuk menghilangkan api spiritual?" Lin Long bertanya dengan heran. Dia tidak melihat kemampuan untuk menghilangkan api spiritual dari teknik tubuh. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Lin Long hanya mendengar metode seperti itu, tetapi belum pernah melihatnya. "Nak, kamu bodoh, biarku beritahu." Api spiritual di tubuhku juga diperoleh dengan mengupasnya, pemimpin geng serigala abu-abu berkata sambil tersenyum dingin. Dia kemudian melanjutkan, "Nak, jika kamu mengakui kekalahan dengan jujur, aku akan membiarkanmu mati utuh. Jika kamu menolak dengan keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam." "Baiklah, ayolah," kata Lin Long tanpa rasa takut. Meskipun lawannya yang memiliki api spiritual adalah orang paling kuat yang pernah dilihatnya, Lin Long tidak perlu takut. Lagi pula, dia punya banyak kemampuan lain. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Baiklah, biarkan aku mengubahmu menjadi abu, kata pemimpin geng serigala abu-abu dengan tegas dan langsung meninju Lin Long. Di atas energinya, nyala api kuning yang samar-samar terlihat melonjak terus-menerus. Itu memang api spiritual, namun sepertinya itu bukanlah api spiritual yang sangat kuat. Mata Lin Long menyipit dan dia segera menggunakan keterampilan bela diri defensif, keterampilan bela diri peringkat kuning atas terkuat keluarga Lin, keterampilan perisai. Dalam sekejap, gelap dengan api seperti lapisan baju besi yang melindungi tubuh Lin Long. Eh, seru pemimpin geng Serigala Abu-Abu karena terkejut. Namun, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, keterampilan bela diri defensif akhirnya dibatalkan oleh serangan energi pemimpin sekte geng Serigala Abu-Abu. Setelah itu, Lin Long mundur lebih dari 10 langkah. Melihat Lin Long belum dirobohkan, pemimpin sekte geng Grey Wolf terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Long paling banyak berada di tahap tengah alam master bela diri. Perbedaan antara dia dan realem Master Bela Diri LV9 terlalu besar. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa dia tidak terluka setelah menerima pukulan seperti itu dalam keadaan seperti itu? Ayo lagi, aku tidak yakin kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Sambil mendengus dingin, pemimpin geng serigala abu-abu berlari maju lagi. Lin Long menggunakan keterampilan perisainya untuk memblokir serangan lawannya. Setelah itu, sosok Lin Long hanya bergoyang beberapa kali. Bagus sekali. Wah, kamu benar-benar punya keahlian. Pantas saja kamu berani melawan geng serigala abu. Namun, hari ini aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin geng serigala abu bergegas maju lagi. Kali ini, kekuatan pukulannya bahkan lebih keras. Sepertinya dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Mata Linlong menyipit saat melihat gerakan lawannya. Dia tidak berani gegabah dan menggunakan teknik rahasianya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasianya, dia tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia juga akan kehilangan nyawanya di sini. Begitu keterampilan rahasia dilepaskan, kekuatan Linlong meroket. Setelah itu, kekuatan pertahanan dari skill perisainya juga melonjak beberapa kali lipat. Boom! Kali ini, setelah serangan itu, Linlong hanya mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pemimpin geng Serigala Abu berubah drastis. Setelah merenung beberapa saat, dia bertanya dengan heran, "Nak, kamu menggunakan keterampilan rahasia?" "Ya, penglihatanmu bagus," kata Linlong. Ini benar-benar sulit dipercaya. Lupakan api spiritual di tubuhmu, kamu sebenarnya memiliki teknik rahasia seperti itu. Namun, jika aku mengalahkanmu, bukankah semua ini akan menjadi milikku? Hahaha, <laughs> saat dia berbicara tentang hal ini, pemimpin geng Serigala Abu-Abu sebenarnya mulai tertawa liar. Sepertinya dia yakin bisa mengalahkan Lin Long. Sebelum tawanya mereda, Lin Long tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah pemimpin geng Serigala Abu. Waktu tidak menunggu siapapun. Dia tidak ingin mengakhiri pertarungan sebelum efek samping dari skill rahasia mulai berlaku. Waktu yang tepat. Ekspresi pemimpin geng serigala abu menjadi gelap dan dia segera menggunakan keterampilan bela dirinya. Karena lawannya juga memiliki api spiritual, mustahil bagi Lin Long untuk mengalahkannya semudah saat melawan Gao Qi dan yang lainnya. Adapun pemimpin geng serigala abu, dia juga tidak bisa mengalahkan Lin Long dengan mudah. Untuk sesaat, mereka berdua, yang setara satu sama lain, terkunci dalam pertarungan. Kecemasan seperti itu membuat pemimpin geng serigala abu bersemangat karena dia mengetahui efek samping dari keterampilan rahasia. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin menguntungkan baginya. Boom! Setelah bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya, setelah ledakan keras, mereka berdua yang terjerat satu sama lain terpaksa mundur. Wah, sepertinya aku harus membiarkanmu merasakan sakit. Setelah tertawa sinis, pemimpin geng Serigala Abu sekali lagi menggunakan keterampilan bela dirinya. Pada saat ini, Lin Long menyadari bahwa api pada Celestial Kilawannya jelas lebih ganas. Intensitas api kuning dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini sebenarnya menggunakan energi asal dari api spiritual. Ekspresi Lin Long sedikit berubah. Dia tidak berani gegabuh dan menggunakan keterampilan bela diri pertahanannya. Keterampilan perisai energi asal dari api spiritual mengacu pada energi api spiritual itu sendiri. Energi seperti itu bukan milik pemilik api spiritual. Menggunakannya dengan cara ini jelas bisa meningkatkan kekuatan serangannya, tapi ada kerugiannya. Setelah menggunakan energi asal, energi api spiritual akan berkurang dengan cepat. Pada saat itu, kekuatan api akan sulit mencapai intensitas sebelumnya. Hanya setelah masa pemulihan, api spiritual dapat kembali ke keadaan normal. Ini adalah tindakan drastis untuk menghilangkan kayu bakar dari dasar pot. Alasan mengapa lawannya menggunakan origin energi adalah karena dia tahu bahwa dia menggunakan skill rahasia. Durasi skill rahasia tidak konstan. Setelah pengguna terkena dampak kekerasan, durasi skill rahasia akan berkurang, dan efek samping dari skill rahasia akan muncul lebih awal. Tentu saja, Long juga bisa menggunakan energi asal dari api spiritual. Namun, api rohaninya saat ini berada dalam kondisi melemah. Jika dia dengan paksa menggunakan energi asal dari api spiritual, hal itu mungkin menyebabkan api spiritual tersebut runtuh. Pada saat itu, api spiritual yang diperolehnya dengan susah payah mungkin akan hilang selamanya. Oleh karena itu, Lin Long bahkan tidak berpikir untuk menggunakan energi asal api spiritualnya. Boom, terjadi ledakan lagi kali ini karena lawannya menggunakan energi asal dari api spiritual. Lin Long tidak dapat memblokir serangan lawannya semudah yang dia lakukan beberapa kali sebelumnya. Setelah Celestial Ki pelindung skill perisai habis oleh lawannya, dia langsung dikirim terbang. Setelah kehilangan kendali atas tubuhnya, dia terjatuh beberapa kali di udara dan mendarat dengan gemetar di tanah. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan aliran darah akan muncrat dari tubuhnya. Jelas sekali serangan lawannya telah melukainya. 118. Belum tentu. Segera setelah itu, senyuman aneh muncul di wajah Lin Long. Kemudian, dia mulai melafalkan istilah aneh dalam hati. Melihat penampilan Linlong, pemimpin geng Serigala Biru memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Segera, dia merasakan energi tak kasat mata yang sangat kuat menghantamnya dengan Linlong. Sebagai pusatnya, energi ini membuatnya tidak bisa mendengar suara dunia luar sejenak. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia sepertinya merasakan ruang di sekitarnya terdistorsi. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki teknik sekuat itu? Dalam kebingungan ini, dia merasakan gelombang rasa sakit di kepalanya. Rasa sakit seperti ini membuatnya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Apa sebenarnya ini? Terperanjat, dia buru-buru mengedarkan teknik budidayanya di tubuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memobilisasi ki apapun di tubuhnya saat ini. Melihat pemimpin geng serigala biru di depannya, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Dia menggunakan teknik kutukan karena kehendak ilahinya jauh lebih kuat daripada pihak lain. Pihak lain tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Namun, pada saat ini, Lin Long tiba-tiba melihat dua sosok bergegas dari jauh. Inilah kelemahan teknik kutukan. Jika bukan karena teknik kutukan, dia pasti sudah lama mengetahui kedua orang ini bergegas mendekat. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti Luo Xiong di reruntuhan. Sayangnya durasi teknik kutukan belum mencapai titik di mana pemimpin geng Serigala Biru akan mati. Sambil berpikir, Lin Long segera berhenti melafalkan istilah tersebut dan melepaskan sebuah benda dari rune Space Ring. Ini adalah monyet roh, tapi kekuatannya tidak kuat. Ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pejuang di alam prajurit bela diri tingkat 8. Penguasaan teknik penjinakan binatang oleh Lin Long belum mencapai titik di mana dia bisa mengendalikan binatang buas yang kuat. Dia hanya bisa mengendalikan monyet roh yang lemah. Kalau tidak, jika dia bisa mengendalikan binatang buas yang kuat, dia bisa membunuh pemimpin geng serigala biru tanpa menggunakan teknik kutukan. Roh monyet, cepat tinggalkan tempat ini. Usai memberi perintah, roh kera yang masih terlihat bingung segera menggendongnya di punggungnya dan berlari dengan liar ke dalam hutan. Saat ini Pemimpin geng Serigala Biru masih mengalami sakit kepala yang hebat. Penglihatannya kabur, tapi dia hampir tidak bisa melihat pemandangan seekor monyet membawa Lin Long pergi. Mengapa Lin Long berhenti pada saat kritis ini? Pemimpin geng Serigala Biru tidak dapat memahaminya. Namun, ketika dia melihat kedua ketua aulanya bergegas kembali dari luar, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua master aula secara alami melihat seekor monyet membawa Lin Long pergi, tetapi karena pemimpin mereka masih lumpuh di tanah, mereka tidak berani bergegas. Pemimpin. Ada apa? Salah satu dari mereka buru-buru bertanya. "Cepat, cepat kejar anak itu!" kata pemimpin geng Serigala Biru dengan susah payah. "Hall Master Ye, kamu tetap di sini dan urus pemimpin geng. Aku akan menyusul dan memeriksanya," kata salah satu dari mereka. "Baiklah, Hall Master Mo, jika ada sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera mengirimkan sinyal alarm," kata Hall Master Ye. "Oke, setelah mengangguk, Hall Master Mo mengejar Lin Long. Tentu saja, dia tidak mengenali Lin Long, namun..." Dari situasi di tempat kejadian, dia tahu bahwa kekuatan Lin Long seharusnya setara dengan master sektenya. Namun, jelas Lin Long juga terluka. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengejar Lin Long sendirian. Lin Lin Long bisa merasakannya di sana, dan dia bisa. Lin, Lin Long, dia naga panjang, dia, roh, Lin, dia, dia dari, dia dan Lin Long, roh. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada monyet roh ini. Saat roh monyet berlari, Lin Long merasakan kepalanya semakin tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu membuatnya tertidur lelap. Saat dia bangun, langit sudah gelap. Dia menghela nafas lega ketika mendengar suara-suara makhluk di sekitarnya. Dia seharusnya masih berada di hutan. Dengan kata lain, dia tidak ditangkap oleh geng Serigala Biru. Setelah menghela nafas lega, dia merasa lengannya sedikit mati rasa, jadi dia menoleh sedikit ke samping. Gerakan tersebut membuatnya berkeringat dingin karena tertidur di dahan pohon besar. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat untuk meraih dahan di sebelahnya tepat pada waktunya, dia akan jatuh dari pohon dengan gerakan ini pada saat ini. Roh monyet tiba-tiba terbalik dan datang ke depannya. Terima kasih. Lin Long tersenyum dan membelai bulu di tubuhnya. Merasakan pujian Lin Long, roh monyet itu langsung mencicit gembira. Setelah mengedarkan dantian rekod, dia menyadari bahwa dia tidak mengalami luka serius. Hanya efek samping kutukan yang membuat kepalanya terasa sangat berat. Lin Long merasa lega. Dia merasa menyesal ketika memikirkan apa yang terjadi. Jika mereka berdua datang terlambat, dia akan membunuh pemimpin geng Serigala Biru. Namun, dia segera mengesampingkan penyesalannya karena dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka di masa depan. Ketika saatnya tiba, dia bahkan bisa mendapatkan keterampilan yang bisa merampas api roh dari mereka. Kedua hal ini adalah hal yang selalu dia impikan. Tunggu saja, pemimpin geng Serigala Biru. Aku akan mendatangimu secara pribadi. Lin Long berpikir. Keesokan harinya, setelah rasa sakit di kepalanya benar-benar hilang, Lin Long mengeluarkan inti binatang Flame Armored Bull. Inti binatang ini sangat berguna. Itu bisa meningkatkan energi api roh di tubuhnya. Namun, untuk mendapatkan energi api roh, dia harus meramu beberapa obat tambahan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyerap energinya. Oleh karena itu, tugas Lin Long selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai bahan untuk meramu obat-obatan tersebut. Bahan-bahan ini tidak terlalu langka atau berharga. Mereka dapat ditemukan di pegunungan ini. Setelah menghabiskan 7 hingga 8 hari, Lin Long akhirnya mengumpulkan semua materi tersebut. Selama jangka waktu ini, dia tidak khawatir pemimpin geng Serigala Biru akan datang mencarinya. Pertama, setelah diserang kutukan, pemimpin geng Serigala Biru pasti akan sedikit takut dan tidak akan menyerang dengan mudah. Kedua, dia telah menetapkan batasan lain di tubuhnya untuk membatasi teknik pelacakan rune geng Serigala Biru. Pihak lain tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat, karena itu pula dia dapat mengumpulkan bahan untuk meramu obat tanpa rasa khawatir. Selanjutnya, setelah menghabiskan setengah hari, Lin Long akhirnya selesai meramu obatnya. Setelah meramu obat, dia langsung menelan obat dan inti binatang itu ke dalam perutnya. Begitu tertelan, perutnya langsung terasa perih. Lin Long buru-buru mengedarkan dantian rekod. Energi dalam di tubuhnya dengan cepat membentuk lautan energi tebal yang menyelimuti inti binatang dan obatnya, mencegahnya merusak meridian dan organ di tubuhnya. Selanjutnya, saat metode budidaya diaktifkan, energi inti binatang perlahan-lahan diserap dan diangkut ke api roh untuk diserap. 119. Saat ini, Wajahnya dipenuhi kegembiraan karena dia bisa merasakan api roh di tubuhnya menjadi lebih terang. Meski baru pulih sedikit, energi api roh saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi pemimpin geng serigala abu-abu. Setelah itu, Lin Long yang telah memulihkan energinya, segera menuju ke arah kota Simeng. Dia takut pemimpin geng serigala abu-abu akan melarikan diri karena takut akan kutukannya. Jika memang itu masalahnya, di mana dia bisa menemukan mantra yang bisa menghilangkan api rohnya? Setelah menghabiskan setengah jam, Lin Long sekali lagi tiba di kota Simeng. Setelah memasuki kota Simeng, dia menyadari bahwa senyuman di wajah orang-orang jelas meningkat sepanjang perjalanan. Setiap orang yang bertemu dengannya justru menyapanya. Ini tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Setelah memikirkannya, Lin Long mengerti fakta bahwa vitalitas geng Serigala Abu-abu rusak pasti membuat orang-orang ini bahagia. Kali ini, Lin Long tidak berniat bersembunyi atau melakukan serangan diam-diam. Sebaliknya, dia melangkah ke pintu masuk markas geng Serigala Abu-abu. Itu adalah halaman yang sangat luas. Ada dua orang berdiri di luar halaman. Dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa mereka adalah pejuang biasa. Mereka jauh lebih lemah dari orang-orang yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya. Jelas sekali, untuk mencegah geng Serigala Abu-Abu menurun, mereka menemukan orang-orang seperti itu untuk menambah jumlahnya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Orang yang baru direkrut tentu saja tidak mengenali Lin Long, yang sebelumnya telah menakuti orang-orang di geng Serigala Abu-Abu. Saya di sini untuk mencari pemimpin Anda, kata Lin Long dengan tenang. Beraninya kamu, bocah nakal! Menurutmu apakah pemimpinnya adalah seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau? Orang lain memarahi. Orang ini tampaknya berusia 30-an. Jelas sekali, dia merasa sangat tersanjung menjadi anggota geng Serigala Abu-Abu. Begitukah? Kalau begitu aku hanya bisa menerobos masuk. Setelah tersenyum acu tak acu, Linlong mengabaikan kedua orang itu dan langsung berjalan ke halaman. Dasar bocah nakal, cepatlah dan. Kedua orang itu berteriak serempak. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka sudah dikirim terbang oleh telapak tangan Linlong. Kedua orang yang menyedihkan itu sudah pingsan sebelum mereka mengerti apa yang telah terjadi. Siapa yang berani membuat masalah di geng Serigala Abu-Abu? Begitu dia memasuki halaman geng Serigala Abu-Abu, lebih dari sepuluh orang mengelilinginya. Kekuatan orang-orang ini sebanding dengan dua orang sebelumnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak mempedulikan mereka sama sekali dan langsung masuk ke dalam. Mencari kematian. Sekelompok orang meraung saat mereka menyerang Lin Long. Namun, semuanya membayar harganya karena dikirim terbang oleh Lin Long. Begitu dia melangkah ke koridor depan, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat datang dari samping. Tanpa berpikir panjang, Lin Long tahu bahwa itu pasti salah satu dari keduanya sebelumnya. Lin Long segera memobilisasi api spiritual di dalam tubuhnya dan mengangkat telapak tangannya, memaksa pihak lain untuk mundur. Segera setelah itu, seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan tidak ada rambut di wajahnya muncul di garis pandangnya. Benar saja, itu adalah salah satu dari dua orang yang menyelamatkan pemimpin geng Serigala Abu hari itu. Itu kamu, pihak lain segera mengenalinya. Setelah mengenali Lin Long, bagaimana mungkin pihak lain berani terus bertarung? Dia segera mundur. Namun, dia segera berteriak, karena dia menemukan nyala api aneh yang tanpa disadari telah membakar telapak tangannya. Energi api spiritual Lin Long telah meningkat. Saat berhadapan dengan seniman bela diri setingkat ini, dia pasti bisa memukulnya tanpa dia sadari. Ekspresi pihak lain berubah drastis saat dia berbalik dan berlari. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkannya kabur begitu saja? Dia langsung melompat dan menyapu dengan Gale Kick. Setelah suara teredam, pihak lain langsung diusir dari koridor. Kekuatan Gale Kick ditambah dengan api-api spiritual pasti akan membunuh pria paruh baya itu. Kamu, kamu benar-benar membunuh Ye Tang. Pada saat ini, seseorang berpakaian hitam tiba-tiba keluar dari kamar di depannya. Melihat pria paruh baya itu sudah meninggal, dia tidak bisa menahan tangisnya dalam kesedihan. Namun, suaranya langsung terhenti tiba-tiba karena ia menyadari bahwa orang di depannya adalah orang yang ia kejar di hutan hari itu. Namun, pada akhirnya ia berhasil melarikan diri. Saat dia masih sok, Lin Long sudah mendekat. Meskipun kekuatan Lin Long meningkat, dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengepung dan menyerangnya. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa langsung membunuh pemimpin geng Serigala Abu. Saat pertahanan naga melingkar hendak mengenai tubuh pihak lain, sebuah kekuatan tiba-tiba menyerang dari samping. Sepertinya pihak lain jelas-jelas mencoba memblokir kekuatannya untuk menyelamatkan orang di depannya. Namun, orang ini jelas takut dengan Coiling Dragon Defense. Dia memang memblokir Coiling Dragon Defense milik Lin Long, tapi dia masih kehilangan setengah dari kekuatan Coiling Dragon Defense. Dalam sekejap, setengah dari kekuatannya langsung menyerang tubuh pria berpakaian hitam itu. Meskipun pria berpakaian hitam telah mengaktifkan teknik bela diri pertahanannya pada saat pertama, teknik itu masih dipatahkan oleh Coiling Dragon Defense milik Lin Long. Kekuatan api spiritual bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir dengan mudah. Lin Long berhenti dan berbalik untuk melihat orang yang tiba-tiba menghalanginya. Benar saja, orang ini adalah pemimpin geng Serigala Abu. Saat ini, dia masih berpakaian putih dan wajah perseginya dipenuhi dengan martabat. Pada saat itulah pria berpakaian hitam itu berteriak kaget. Dia menyadari bahwa sebenarnya ada sekelompok kecil api yang menyala di lengannya tanpa alasan. Ekspresinya berubah, dan pemimpin geng Serigala Abu segera bergegas mendekat. Dia langsung mengangkat tangannya dan mematahkan lengan pria berpakaian hitam itu. Kekejaman semacam ini secara langsung menyebabkan pria berpakaian hitam itu pingsan karena kesakitan. Pemimpin geng Serigala Abu mengulurkan tangannya dan menekan tubuh pria berpakaian hitam itu untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu, dia memberinya obat mujarab. Setelah itu, dia berdiri dan menatap Lin Long. "Lin Long, aku tidak menyangka setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, kamu akan menjadi begitu kuat," kata pemimpin geng Serigala Abu dengan ekspresi muram. "Kau menyanjungku, pemimpin geng Lin Long!" tersenyum Lin Long. Kenapa kita tidak mengambil langkah mundur dan tidak lagi berhubungan satu sama lain mulai sekarang? kata pemimpin geng serigala abu. Sayangnya, sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali, kata Lin Long. Lin Long, aku sudah menyerah untuk membalas kematian anakku. Apalagi yang kamu inginkan? Jejak kemarahan segera muncul di wajah pemimpin geng serigala abu. Jika kamu bersikeras memaksaku, aku si tidak akan menjadi orang yang bisa dianggap enteng. Kamu telah menjadi penguasa kota Si Meng selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu berpikir bahwa hari seperti itu akan datang? Lin Long berkata dengan dingin. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Yang ingin saya kejar adalah, mengapa bawahan Anda menyakiti seorang wanita muda beberapa hari yang lalu? Baik, karena keadaan sudah seperti ini, biarkan kita berdua bertarung sampai mati. Mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk kembali, ekspresi pemimpin geng Serigala Abu menjadi dingin dan dia langsung meninju Lin Long. Lin Long menghindar ke samping. Pukulan ini langsung menghantam pilar di dekatnya, menyebabkan serpihan kayu beterbangan kemana-mana dan pilar tersebut patah. 120. Seolah-olah dia memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Lin Long, pemimpin geng Serigala Abu menggunakan sumber api spiritualnya setelah beberapa gerakan. Dia berusaha menggunakan sumber api spiritual untuk menekan Lin Long sehingga Lin Long tidak bisa melawan. Begitu pemimpin geng Serigala Abu menggunakan sumber api spiritual, Lin Long segera terpaksa mundur. Pada saat ini, Lin Long tidak berani gegabah dan langsung mengaktifkan skill rahasia di tubuhnya. Keterampilan rahasia saja tidak cukup. Lagi pula, lawannya telah mengaktifkan sumber api spiritual. Oleh karena itu, saat mengaktifkan keterampilan rahasia, Lin Long juga memobilisasi sumber api rohes di tubuhnya. Sekarang api rohes tidak lagi dalam kondisi lemah, dia secara alami tidak perlu khawatir bahwa menggunakan sumber api spiritual akan menyebabkan kerusakan parah pada api tersebut. Tentu saja, karena Api roh es belum pulih ke kondisi terkuatnya, energi yang dapat dilepaskan oleh sumber api spiritualnya secara alami belum maksimal. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapi pemimpin geng Serigala Abu. Setelah menggunakan sumber api roh ice Spirit Fire, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, dan pecahan es kecil yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tanah, pepohonan, dan pilar. Kamu sebenarnya juga menggunakan sumber api spiritual. Api spiritual macam apa ini? Kekuatan sumber api roh es membuat pemimpin geng Serigala Abu memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, namun bagaimana Lin Long bisa membiarkannya menarik diri? Setelah senyuman aneh muncul di sudut mulutnya, dia langsung mendekat. Pegangan naga melingkar dengan teriakan nyaring. Sembilan sinar energi mendalam bergegas menuju pemimpin geng Serigala Abu, seperti sembilan naga api. Pemimpin geng Serigala Abu tidak berani lalai. Dia segera menggunakan keterampilan bela diri defensif dalam sekejap. Energi mendalam di tubuhnya membentuk dinding energi mendalam yang tebal. Di permukaan dinding energi yang sangat besar, ada sinar api kuning yang menari-nari. Itu tampak sangat kuat. Situasi seperti itu membuatnya sedikit lega, namun dia segera menyadari bahwa dia salah karena sembilan sinar energi mendalam Lin Long langsung menembus pertahanannya. Setelah cahaya menyilaukan menyala, pemimpin geng Serigala Abu-Abu berubah menjadi bola api dan terlempar sejauh puluhan kaki. Dalam prosesnya, dia membuat lubang besar di rumah di belakangnya. Setelah beberapa kilatan, Lin Long tiba di depan pemimpin geng Serigala Langit pada saat ini. Pemimpin geng Serigala Langit yang tubuhnya tampak terbakar dengan api yang tak ada habisnya, berusaha mati-matian untuk berdiri dari reruntuhan. Namun, bagaimana dia yang terluka parah bisa berdiri? Terlebih lagi, nyala api menghabiskan kekuatan hidupnya. Lin Long tidak ingin pihak lain mati begitu saja. Ini karena Lin Long belum mendapatkan metode untuk menghilangkan api roh dari pemimpin geng Serigala Abu-Abu dan api roh di tubuhnya. Energi dalam yang dialambaikan membawa jejak mantra penyerapan api spiritual es, dan api di tubuh pemimpin geng Serigala Abu-Abu segera padam. Lin Long, bunuh saja aku, pemimpin geng serigala abu-abu mengerang kesakitan. Katakan padaku metode untuk menghilangkan api spiritual dan aku akan membiarkanmu meninggalkan dunia ini dengan mudah. Lin Long tersenyum. Bagaimana mungkin aku, Si Tian, tidak akan pernah memberimu metode itu? Pemimpin geng serigala abu-abu mencibir. Begitukah? Belum tentu. Setelah mengatakan itu, Lin Long segera memberikan batasan pada tubuh pihak lain. Rasa sakit yang disebabkan oleh pembatasan tersebut tampaknya lebih hebat daripada terbakar oleh api. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, pemimpin geng serigala abu-abu yang tidak tahan lagi disiksa, memberitahunya metode untuk menghilangkan api spiritual. Metodenya tidak panjang, tetapi jika seseorang tidak mendapatkan metodenya, tidak mungkin ada yang bisa memahaminya. Setelah merenung selama beberapa jam, Lin Long dengan cepat menemukan metodenya. Kemudian, setelah menempatkan tubuh pemimpin geng serigala abu-abu, Si Tian, yang terluka parah di platform batu di ruang bawah tanah, Lin Long mulai menggunakan metode pengupasan api spiritual. Yang mengejutkan Lin Long adalah metode untuk menghilangkan api spiritual sebenarnya disebut teknik penjarahan tanpa akhir. Tampaknya orang yang menciptakan metode ini adalah seorang seniman bela diri yang kuat yang bahkan lebih sombong daripada Lin Long. Di ruang bawah tanah yang gelap, Lin Long terus melafalkan terminologi teknik penjarahan tanpa akhir. Pada saat yang sama, tangannya menggambar pola yang sangat rumit di udara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pemimpin dantian dari geng Serigala Abu-Abu, Si Tian, memancarkan cahaya kuning kusam. Cahaya itu kemudian tampak menyala-nyala seperti bola api. Setelah nyala apinya tampak padam, ia kembali sepenuhnya ke cahaya sebelumnya. Melihat ini, Lin Long buru-buru memasukkan telapak tangan kanannya ke dalam cahaya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, cahayanya perlahan mulai melemah. Pada saat yang sama, Lin Long bisa merasakan energi yang sangat panas mengalir ke meridian di telapak tangan kanannya. Namun, kali ini Lin Long tidak merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Energi yang mengalir ke dalam tubuhnya seperti qi mendalam yang bersirkulasi secara normal di tubuhnya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Ini pasti karena api roh es di tubuhnya. Api roh es jelas menekan api spiritual, tebak Linlong. Setelah sekitar satu jam, cahaya di dantian Sitian akhirnya menghilang, dan nyala api lain muncul di dantian Linlong. Nyala apinya berwarna kuning, dan itu jelas merupakan api spiritual pada pemimpin geng Serigala Abu-abu, Sitian. Linlong seharusnya senang karena dia berhasil memurnikan api roh lainnya, namun dia mengerutkan kening saat ini. Ini karena dia menyadari bahwa energi api spiritual terlalu berbeda dengan api roh es di tubuhnya. Sitian tidak tahu nama api spiritual, tetapi Lin Long tahu bahwa itu adalah atribut api yang sangat biasa, api spiritual. Itu terlalu berbeda dari ice spirit fire. Tentu saja, api spiritual seperti itu juga dapat memenuhi persyaratan teknik tubuh dan meningkatkan levelnya. Namun, Lin Long tidak menginginkan api spiritual seperti itu. Ini karena api spiritual seperti itu akan menyebabkan kelemahan pada teknik tubuh yang dia kembangkan. Itu seperti porselen yang tidak terbuat dari bahan bagus. Meskipun terlihat indah di permukaan, namun tidak terlalu praktis. Kelemahan ini pasti akan terungkap ketika dia melawan musuh di masa depan, karena dia telah terlahir kembali dan kondisinya ratusan kali lebih baik daripada yang lain. Mengapa Lin Long bersedia menggunakan api spiritual biasa? Paling tidak, dia ingin menggunakan api spiritual yang setara dengan api ROES. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Lin Long membuat keputusan, yaitu membiarkan api ROES menyerap api spiritual biasa ini sehingga dapat pulih ke kondisi terkuatnya. Meskipun api spiritual ini adalah api spiritual biasa. Energi yang dikandungnya jauh lebih kuat daripada inti binatang Flame Armored Bull. Jika ia menyerap energinya, Apiroes pasti akan pulih ke kondisi terkuatnya. Setelah membuat keputusan, Lin Long segera mulai melafalkan metode pemurnian dalam hati.